Kepolisian daerah Jawa Barat mampu mengumpulkan 14.248 lampah pidana sarilah tahun 2018. Eta jumlah teh kaitung nyirorot batan tahun 2018 nongontal 16.136 lampah pidana. Ada tindak pidana korupsi, Polda Jawa Barat mampu nyelamatkan duit negara anu nitih 37 miliar. Salila tahun 2018, Kepolisian Daerah Jawa Barat mampu ngungkulan 14.248 lampah pidana. Eta jumlah teh nyirorot 11,6% batan tahun 2018 anu reana 16.136 perkara lampah pidana. Dina jumlah nu sakitu teh 11.172 perkara lampah pidana mampu diungkulan tepi ka beres roes. Eta lampah pidana nu diungkulan ku Polda Jawa Barat teh ngawengku kriminal umum, kriminal khusus tepi ka narkoba. Dina kajahatan lampah pidana korupsi, Kepolisian Daerah Jawa Barat mampu nyelametkeun duit nagara meh 37 miliar tur tangaronja 30 miliar batan tahun 2018 anu ukur ngahontal 7 miliar. Penyelesaian perkara tahun 2018 ada 11.732 perkara dari 14.249 perkara. Dibandingkan tahun 2018 sebanyak 13.498 perkara dari 16.136 perkara. Jadi perkara yang selesai tahun 2019 ini 82,34%. Kepolisian Daerah Jawa Barat boga komitmen bakal mayeng ngaronjatkeun rancang gawena sangkan leuwih hade dina tahun 2020 turta bisa memeres sakumna perkara anu tepi ka tutup tahun 2018 masih tacan pungkas di ungkulan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.